Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala ali wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pemirsa sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Rabbul Izzati. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah di bulan puasa ini. Semoga Allah terima puasa kita, Allah terima sholat malam kita, Allah terima sedekah kita, Allah terima zikir-zikir kita, Allah terima qiraah Al-Quran kita, sehingga semuanya itu bisa menjadi pemberat timbangan kita di hari yaumil hisab, ketika hari-hari perhitungan, ketika hari-hari mizan, yang itu mungkin tanpa kita duga timbangan kita minus. Nah, maka kita berharap semoga amal-amal ibadah yang kita lakukan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita, panutan kita yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Kali ini akan saya sampaikan satu bab yang sepele, tapi sering kita confuse menyaksikan masyarakat kaum muslimin melaksanakannya atau tidak melaksanakannya. Karena apa? Karena mungkin kekurang pahaman kita tentang hal tersebut. Apa itu? Yaitu tentang sholat jamaah. Kita kan sering dalam satu masjid itu banyak jamaah. Taruhlah, biasanya ini masjid-masjid pinggir jalan ini. Masjid-masjid pinggir jalan. Apalagi ini sekarang kan musim mudik. Kan ini mau lebaran, musim mudik, dan biasanya masjid-masjid di pinggir jalan itu kita mau sholat ya di rest area umumnya. Itu banyak sekali kelompok-kelompok jamaah. Setiap rombongan membuat jamaah sendiri. Nah, sering kali kan kita satu mobil. Nah, dalam mobil kita kan safar. Kita safar. Terus kita membuat jamaah sendiri. Padahal di situ sudah ada jamaah. Sana ada jamaah, sana ada jamaah, ada jamaah. Nah, itu karena kita menganggap, wah, dia jamaah qasar atau tidak. Mungkin kita merasa begitu. Terus kemudian ada yang orang sholat, dia itu sholat wajib atau sholat sunnah, dan lain sebagainya. Yang akhirnya itu dalam satu masjid itu, kelompok-kelompok jamaah itu akhirnya melaksanakan sendiri-sendiri. Padahal mestinya dalam satu masjid itu hanya ada satu jamaah, hanya ada satu imam. Begitu. Nah, di sini maka akan saya sampaikan, man tasyahu imamatahum. Ya, jadi siapa tahu yang sah menjadi imam itu. Artinya apa? Siapa-siapa yang ketika kita sholat itu kita jadikan imam, itu sah sholat jamaah kita. Siapa mereka? Ini ada 10. Ya, ada 10 pihak yang itu sah menjadi imam. Yang pertama, tasyihu imamatus sabi al-mumayyiz. Jadi sah imamnya anak-anak yang sudah mumayyiz. Saya kira ini sudah pernah saya sampaikan dalam episode Upin Ipin jadi imam tarawih. Ya, itu sudah saya sampaikan. Jadi anak yang sudah mumayyiz itu boleh menjadi imam. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan antara baik dan buruk. Bahwa ini itu tai ayam, bahwa ini adalah coklat, itu bisa membedakan. Itu sudah bisa boleh sah menjadi seorang imam. Nah, kalau balik itu kan sudah mimpi basah, itu balik. Tapi kalau mumayyiz itu sudah bisa membedakan antara baik dan buruk. Ini sudah saya sampaikan dalam episode yang lalu. Kemudian al-a'ma, jadi orang buta jadi imam itu sah. Karena apa? Ini merujuk sebuah kisah Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum pernah dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pengganti Rasulullah menjaga Madinah. Ya, artinya beliau itu, Rasulullah bersama para sahabatnya itu berjihad, kemudian menjadikan Abdullah bin Maktum itu menjaga. Kalau sekarang itu mungkin apa
presiden ad interim atau ya pelaksana tugas, ya pelaksana tugas kepemimpinan termasuk sholat jamaah, dan Abdullah bin Umi Maktum itu menjadi imam. Maka itu dasarnya kenapa orang buta itu sah menjadi imam. Wal qa'id wal qa'im bil qa'id. Ya. Jadi ini orang yang ya orang yang imam itu duduk sementara makmumnya berdiri. Kenapa imam duduk? Ya karena memang mungkin dia sakit, ya tidak bisa berdiri. Ya, tapi memang beliau itu imam, ya memang beliau itu imam, sehingga itu menjadi sah makmumnya meskipun makmumnya berdiri. Begitu juga sebaliknya, ya, sebaliknya makmumnya duduk, imamnya berdiri, itu juga dibolehkan. Kemudian ini wal mutafarid bil muntafil. Jadi orang yang sholat fardu, imamnya sholat sunnah. Ya, jadi ini imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat fardu. Ini yang terjadi kan di masyarakat begitu, di masjid-masjid kita. Ketika kita makmum masbuk, ya kita makmum masbuk, imam formal sudah selesai. Terus kita ingin sholat jamaah. Di situ ada orang sudah sholat. Di situ ada orang sedang sholat. Nah, kalau kita ingin berjamaah, ya sebenarnya kita bisa menjadi makmum dia. Tidak usah berpikir, loh dia ini sholat sunnah atau sholat fardu. Dia ini sholat fardu atau sholat sunnah. Nggak usah, nggak peduli. Karena apa? Karena orang yang sholat fardu itu sah berimam atau bermakmum dengan orang yang sholat sunnah. Nah, jadi di sini ada satu kebiasaan yang baik yang bisa dilakukan oleh bapak-bapak. Jadi laki-laki itu kan disunahkan dalam keadaan normal, ya dalam keadaan normal itu untuk sholat jamaah di masjid atau di musola. Sementara wanita itu kan tidak wajib, tidak harus sholat jamaah di masjid. Maka di sini sebenarnya seorang istri itu bisa berjamaah dengan suaminya kapan? Ketika suaminya pulang untuk sholat sunnah. Kalau umpamanya sholat maghrib, ya sholat maghrib, suami sholat maghrib di masjid, jamaah, dia mendapatkan jamaah di masjid. Tapi kan sebaiknya sholat sunnah itu kan dilakukan di rumah. Ya. Jadi afdhalus sholat fi baitin illal mafrudah, kan gitu. Sebaik-baik sholat itu di rumah kecuali yang fardu. Yang fardu itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu fardu. Itu sebaiknya di masjid. Adapun yang sunnah itu sebaiknya di rumah. Maka suami sholat maghrib di masjid. Nah, itu kan dia mendapatkan jamaah di masjid. Nah, ketika pulang kan dia melaksanakan sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah ba'diyah maghrib 2 rakaat. Istri bisa menjadi makmum. Gimana caranya? Ya udah, suami sholat sunnah, istrinya makmum. Istri kan jadi kurang satu. Kurang satu ya dia tambah lagi sendiri. Nah, jadi itu boleh. Jadi al-muftarid bil muntafil. Jadi boleh orang yang sholat fardu kepada orang yang sholat sunnah. Begitu juga al-mutanafil bil mutafarrid. Orang yang sholat sunnah bermakmum kepada orang yang sholat fardu, itu boleh. Boleh. Jadi orang yang sholat sunnah boleh bermakmum kepada orang yang sholat fardu. Kemudian al-mutawaddi bil mutayammim, bil mutayammim. Orang yang berwudu ya boleh bermakmum kepada orang yang tayamum. Jadi orang yang tayamum ya jadi imam itu boleh dimakmumi oleh orang yang wudu normal. Kenapa orang itu tayamum? Ini masalah tayamum kan sudah sangat jelas. Kenapa seorang kapan boleh tayamum? Kalau tidak ada air, kalau dia dalam keadaan sakit ya. Itu boleh
falam tajituman fatayam mamu so'idan toiba. Jadi ketika kamu tidak ada air atau kamu dalam keadaan sakit, boleh bertayamum. Bersucinya itu wajib, tidak boleh berubah, tapi teknisnya boleh berubah. Kalau normal itu wudu ya. Tapi kalau tidak normal itu boleh tayamum ya. Soitan thayyibah, dengan debu yang baik. Jadi makmumnya itu tayamum, kemudian bukan makmumnya, imamnya itu tayamum, makmumnya itu pakai wudu, itu sah ya. Kemudian al-mutayamum bil mutawaddi. Jadi orang yang tayamum boleh bermakmum kepada imam yang dia itu berwudu. Ya, jadi kita enggak usah mempertanyakan dia ini tayamum atau wudu. Enggak, karena apa? Itu boleh. Orang yang bertayamum itu boleh bermakmum kepada imam yang dia itu bertayamum atau sebaliknya, ya. Kemudian al-musafir bil muqim. Orang yang safar itu boleh bermakmum kepada orang mukim. Jadi ketika Anda safar, kemudian mampir dalam sebuah masjid, situ lagi sedang sholat, ya udah ikuti saja. Ikuti saja itu sholat mereka. Mereka orang mukim, Anda musafir, itu sah ya. Begitu juga sebaliknya, wal mukim bil musafir. Wal mukim bil musafir. Jadi orang mukim itu boleh bermakmum kepada orang musafir. Jadi taruhlah umpamanya Anda punya rumah di dekat pinggir jalan, di situ ada masjid, kemudian Anda telat di masjid, ke masjid untuk sholat jamaah. Di situ ada orang yang lagi sholat jamaah dan mereka itu rombongan musafir dan mereka itu sholatnya sholat qasar. Ya udah, Anda boleh ikut jamaah kepada mereka. Ya, jadi al-muqim bil musafir. Orang yang mukim boleh bermakmum kepada imam yang sedang musafir. Kemudian al-mahdzur bil fadil. Jadi tentang kemuliaan, tingkat kemuliaan orang, nah, itu boleh. Carulah umumnya seorang kiai itu boleh bermakmum kepada seorang santri, ya. Jadi seorang kiai itu boleh bermakmum kepada santrinya. Artinya apa? Ya, ini tentang orang mulia, mulia derajat ilmunya, mulia kealimannya, mulia kesolehannya. Itu boleh bermakmum kepada orang yang kurang soleh, orang yang tidak soleh pun itu sah, ya. Jadi, saudara sekalian, kemudian itu beberapa hal yang tadi bolehnya, sahnya seorang imam dengan berbagai jenis tadi ya, dengan berbagai jenis tadi kita boleh melakukannya. Dalilnya ya tadi semuanya berdasarkan dalil, tapi nanti kesimpulan awal semuanya dalil tentang Ibnu Maktum tadi, wastakhlafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Ummi Maktum ala al-Madinah marratani yusalli bihim. Jadi Abdullah bin Maktum itu pernah mengganti Rasulullah ketika beliau itu jihad. Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum, orang yang buta, itu menjadi imam. Kemudian tadi orang yang utama, yang mulia, boleh bermakmum kepada orang yang kurang mulia. Karena apa? Ada Rasulullah itu wasalla Rasulullah SAW khalfa Abi Bakrin fi maradihi. Rasulullah itu pernah sholat, imamnya siapa? Imamnya Abu Bakar. Abu Bakar itu mulia, tetapi tetap kemuliaannya di bawah Rasulullah. Jadi Abu Bakar itu sangat mulia, dia orang hebat, orang asidik, orang khulafaur rasyidin, pengganti Rasulullah. Tapi bagaimanapun beliau itu tetap kurang mulia dibanding Rasulullah. Tapi Rasulullah itu pernah bermakmum kepada Abu Bakar. Jadi seandainya ini kita ini terlah merasa mulia dalam kepangkatan, dalam kesolehan, dalam kekhusyuan ibadah, dalam ilmu, dalam apapun, tidak usah berpikir itu imamnya siapa, hafal hadis berapa, hafal ayat berapa, tidak perlu. Karena apa? Mereka itu sah menjadi imam meskipun keutamaannya itu jauh dari Anda, gitu. Ya. Kemudian
Hal-hal tadi supaya dalam masyarakat kita, kita itu jangan terbiasa membuat jamaah sendiri ya, terutama tadi loh, antara musafir dengan mukim, antara yang sunnah dengan yang fardu, itu jangan terbiasa membuat jamaah sendiri. Karena apa? Ya, imam itu dalam satu masjid cukup satu ya. Ketika masih ada jamaah, jangan mendirikan jamaah tersendiri. Lah nanti beda Pak, enggak usah gagas. Taruhlah umpamanya begini. Ada dia musafir. Nah, dia musafir ini kan di rest area taruhlah. Kan sekarang banyak nih, ini di rest area itu kan ada masjid, pasti rest area itu ada masjid atau musola dan bagus-bagus musolanya. Nah, itu kita lihat di rest area itu betapa banyak orang sholat jamaah di situ, artinya kelompok-kelompok jamaah di sini berjamaah, di situ berjamaah, di sini kelompok-kelompoknya sendiri-sendiri. Padahal kalau kita paham tentang ketentuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan sholat jamaah, tidak perlu membuat jamaah sendiri. Ada jamaah, udah gabung aja. Loh, taruhlah umpamanya zuhur asar, dia jamak qasar. Mereka itu rombongan itu sudah sholat asar, artinya jamak qasar takdim, jamak takdim qasar. Terus kita baru datang, mereka sudah asar rakaat kedua karena qasar ya, artinya rakaat terakhir. Ya udah, kita gabung saja kepada mereka. Lah kurangnya apa? Kurangnya nanti tambah satu, selesai. Lah dia niat sholat asar qasar, kita niat sholat duhur qasar, jamak qasar juga. Tapi kita niatnya sholat duhur. Jadi boleh. Dia niat sholat asar, kita niat sholat duhur. Nanti bisa juga maghrib dengan isya. Mereka sudah isya, ya. Kita baru maghrib. Isya jamak qasar kan cuma dua. Mereka sudah sholat isya, kita baru maghrib. Ya udah gabung saja kepada mereka yang lagi melaksanakan sholat jamak takdim, sholat isya jamak takdim qasar. Mereka dua rakaat, maghrib kan tiga rakaat. Ya udah, tinggal nanti tambah satu rakaat. Itu selesai. Jadi sebenarnya sholat jamaah itu simpel, sederhana, dan kita bisa bergabung. Innama ju'ilal imam liutama bi. Imam itu dijadikan untuk menyempurnakan sholat kita. Maka kita gabung dengan imam, gabung dengan mereka itu, yaudah kita dapati apa? Nggak usah gagas itu dapat rokat berapa. Kita dapati apa? Kalau mereka ruku, kita ikut ruku. Itu Allah Akbar, langsung ruku. Kalau mereka itu sujud, kita Allah Akbar, langsung sujud. Ketika mereka berdiri, ya udah Allah Akbar, kita berdiri. Dan nggak usah bertanya, mereka itu sholat apa. Tadi kan sudah saya sampaikan, sholat fardu boleh bermakmum kepada orang yang lagi sholat sunnah. Nah, itu boleh. Artinya apa? Ya udah, kita aja dengan ilmu ini, dengan pengetahuan ini, semoga kita tidak lagi tadi bingung atau konfus atau menunggu rangkaian jamaah. Nanti kita ingin membuat jamaah sendiri, enggak usah begitu. Meskipun kita merasa orang paling berilmu, orang paling soleh, orang paling mulia, kita enggak usah gagas kepada mereka itu. Meskipun bahkan mereka itu pencoleng pun, tapi pencoleng sholat, udah kita ikuti aja sholat mereka, itu sah gitu. Kita sudah berjamaah, sholat kita sudah dihitung berjamaah. Sehingga apa? Sehingga dalam satu masjid itu hanya ada satu rombongan jamaah. Jadi nggak usah membuat sendiri, nggak usah membuat sendiri. Gabunglah kepada mereka, Kecuali ya, kecuali gini loh, dalam rest area masjidnya besar, rombongan laki-laki sebelah depan sana, rombongan putri di sebelah jauh yang itu tidak kelihatan, lah itu kelompok putri silahkan membuat sendiri, nggak masalah untuk putri. Tapi kalau itu masih memungkinkan untuk mengetahui gerakan mereka atau suara mereka mendengar, itu sebaiknya kita langsung aja gabung kepada sholat jamaah yang di situ ada. Di situ ada sholat apapun, kita niatkan sholat kita. Lah kita nggak usah gagas nih mereka itu lagi sholat apa, nggak perlu. Karena apa? Ya memang itu nggak perlu kita bertanya mereka itu lagi sholat apa, jamaah atau qasar, sunnah atau fardu, itu nggak perlu. Jadi karena apa? Karena kita sah, kita sholat
sholat dengan niat kita, mereka si imam itu sholat dengan niat dia, dan itu sah. Maka dengan demikian semoga kita tidak lagi menemui rombongan jamaah-jamaah yang banyak di sebuah masjid. Karena ini kecenderungan kita biasa sekali, seringkali kita temui di masjid-masjid yang terutama masjid pinggir jalan ya. Karena mereka rombongan-rombongan safar, rombongan-rombongan orang yang bepergian, sehingga masing-masing kelompok itu membuat jamaah sendiri-sendiri. Dan itu tentu akan tidak efektif jelas. Terus kemudian secara waktu kita ini juga akan menunggu orang-orang. Nah, lebih baik gabung kepada mereka, nanti kekurangannya tinggal tambah sendiri. Itulah cara sholat berjamaah yang oleh Syed Sabiq itu ditulis dalam Mantasikhu Imam Adam. Siapa-siapa yang mereka sah menjadi imam. Jadi yang sah menjadi imam itu tadi, bahwa anak kecil yang mumayyiz boleh jadi imam, orang buta boleh jadi imam, orang yang duduk boleh jadi imam bagi orang yang berdiri, orang yang berdiri boleh jadi imam bagi jamaah yang duduk, kemudian orang yang sholat fardu itu boleh jadi imam bagi orang yang sholat sunnah, orang yang sholat sunnah boleh jadi imam bagi orang yang sholat fardu, kemudian orang yang wudhu boleh bermakmum, atau orang yang kepada orang yang tayamum, orang yang tayamum boleh bermakmum kepada orang yang berwudhu, musafir boleh bermakmum kepada orang mukim, kemudian orang mukim boleh bermakmum kepada orang musafir, kemudian orang yang mulia boleh bermakmum kepada orang yang kurang mulia. Dengan cara itu semoga kita bisa melaksanakan sholat jamaah itu dengan baik dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza fastaghfirul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.